Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Ruben Onsu. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Biasa dukung penuh, Ruben Onsu kini malah mengaku terancam dengan kehadiran Betran Peto. Ruben Onsu secara tiba-tiba mengaku terancam dengan kehadiran putra angkatnya Betran Peto lewat postingan di laman Instagram pribadinya. Mengapa demikian? Hingga saat ini, kehidupan presenter kondang Ruben Onsu dan Sarwenda terus menjadi pusat perhatian. Hal ini tentu tak lepas dari kehadiran putra angkat Ruben, Betran Peto. Betran Peto sendiri sukses menyita perhatian halayak dengan suara emasnya. Tak ketinggalan, kasih sayang serta perhatian tulus terhadap kedua adiknya Talia dan Tania pun turut berhasil menuai sorotan. Namun baru-baru ini berbanding terbalik, pasalnya mendadak Ruben Onsu mengaku terancam dengan kehadiran Betran Peto yang secara hukum telah sah menjadi putranya pada beberapa waktu lalu. Saat diselisik, ternyata Betran Peto menjajal dunia presenter dengan adik Ruben, Jordi Onsu. Sinyo at Betran Peto putra Onsu dan uncle Jordi Onsu lagi jadi host nih. Gawat, ayah terancam, haha, tulis Ruben di bagian caption. Nonton ya episode spesial hadiah dari kakak untuk ayah bunda di Enif ke-6 kemarin siang ini at Brownies TTV Jalan-Jalan jam 13 waktu Indonesia Barat. Komentar demi komentar pun dalam sekejap ramai memenuhi postingan Ruben. Di samping terhibur bahkan terpingkal-pingkal dengan pengakuan Ruben yang merasa terancam, netter lain dengan begitu antusias menyaksikan program yang ayah tiga anak itu rekomendasikan.